Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idafar. Jadi di video hari ini aku masih mau share mengenai Shopee Affiliate. Nih aku mau share gimana caranya promosiin Shopee Affiliate di Telegram gitu loh. Ini kan Telegram beda ya kayak Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Sebenarnya Telegram ini sih lebih cocok untuk membuat kolam gitu loh, atau untuk membuat kolam sendiri, yaitu grup sendiri dalam mempromosikan Shopee Affiliate. Tapi jangan khawatir, di Telegram juga kita bisa nge-share link Shopee Affiliate di grup-grup lain gitu loh. Dan aku bakalan kasih caranya, jadi buat teman-teman stay tune terus di YouTube aku. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama, kalian masuk dulu ke Shopee karena kita akan cari produk apa yang bakalan kita share ya. Dan kalian juga harus pastiin bahwa produk yang bakalan di-share itu udah Star Seller, Star Plus atau Shopee Mall. Nah, di sini kita back dulu, Bu. Oke, jadi pertama aku bakalan cari produk yang flash sale. Karena biasanya flash sale produk-produknya tuh lebih murah gitu. Atau produk-produknya itu ada di sale teratas gitu loh. Kemudian di sini tuh bukan yang flash sale doang, ada juga yang sampai 1000, kemudian ada super brand day. Jadi tuh ini khusus-khusus produk-produk yang brand tapi lagi diskon gitu loh. Aku biasanya cari yang flash sale karena di sini ada Scarlett. Jadi aku pilih produk yang ini aja. Dan itu harganya 52.300. Kita juga harus cross check bahwa tokonya itu udah Star, Star Plus atau Shopee Mall gitu ya. Aku udah info juga kalau misalkan tokonya itu enggak termasuk kriteria 3 tadi, itu kita nggak bakalan dapat komisi teman-teman. Jadi harus dipastiin ya. Dan kemudian ini juga penilaiannya tuh udah bagus, 4,9, dan terjual sekitar 10.000. Pertama kita akan screenshot dulu. Nah, kalau udah di screenshot, di sini ada panah, kita akan salin tautan. Oke, udah salin tautan, udah oke. Nah, di sini kalian kalau misalkan mau pilih-pilih produk, kalian bisa langsung aja cek ya, karena di sini banyak banget produk-produk yang lagi diskon. Kita back, karena kita udah salin tautan, kita akan langsung menuju ke Telegram. Nah, di Telegram ini kalau misalkan kalian udah punya grup, itu kalian bisa langsung aja share link kalian gitu. Nah, aku contohin di sini banyak grup racun Shopee diskon, tapi di sini kita nggak bisa nge-share ya, karena ini bukan grup punya kita gitu loh. Jadi ini tuh grup khusus racun Shopee diskon doang, jadi dia doang gitu yang nge-share. Tapi di sini pelanggannya tuh udah banyak banget, jadi memang dia udah merekrut orang-orang yang banyak sekali bergabung di grup dia gitu. Tapi kalau misalkan kita nih mau bikin grup, pertama kita masuk nih ke sini, terus di sini ada pilihan grup baru. Terus kalian bisa tambahin orang-orang yang mau kalian masukin ke grup. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah, kemudian kalian tulis dan setelah itu checklist. Di sini udah ada 4 anggota. Nah, tapi kalau misalkan nih kalian mau mempromosikan grup kalian, itu bisa di Facebook. Kayak misalkan di Facebook tuh banyak banget orang-orang yang mempromosikan, misalkan kalian tuh nge-share video tiap hari, kemudian ada link yang kalian share juga. Jadi kalian tuh info misalkan ada yang mau video gratis enggak gitu loh, bisa gabung di Telegram aku gitu loh. Jadi nanti kalian nge-share video tapi berikut link juga gitu loh. Jadi kan di sana banyak orang-orang yang kadang membutuhkan linknya, membutuhkan videonya gitu. Siapa tahu mengklik link kalian kayak gitu. Untuk itu caranya sih untuk menarik orang-orang gitu. Nanti aku bakalan contohin caranya menarik orang supaya bisa bergabung atau menjadi anggota di Telegram gitu. Dan sekarang aku mau contohin dulu gimana caranya nge-share produk di Telegram gitu. Pertama kalian masuk dulu ke sini. Nah, ini adalah foto yang tadi di screenshot. Kemudian setelah itu potong.
tulis aja caption untuk pembelian gitu ya. Tempel, kemudian centang. Oke, nah ini tuh udah masuk ya. Jadi maksudnya tuh ini udah masuk ke grup. Kemudian ininya juga tautannya udah berwarna biru. Kita akan coba cek ya tautannya udah bener apa belum. Oke, nah ini dia. Jadi tautannya tuh udah sama. Jadi ini adalah tautan yang aku salin tadi ya sebelum masuk ke Telegram gitu. Nah, jadi untuk nge-share-nya sih seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau mempromosikan produk-produk atau mau mempromosikan link affiliate di Telegram. Jadi tuh kalau Telegram tuh nggak seperti WA, misalnya ada story dan lain-lain, nggak seperti itu. Atau misalkan kalian punya grup apapun itu, kalian bisa aja iseng share gitu loh. Misalkan grup punya kalian sendiri itu kalian bisa share gitu dimanapun, karena di Telegram ini lebih mudah aja sih kalau misalkan mau buat grup gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk promosi link affiliate di Telegram. Buat teman-teman semua, makasih banyak yang udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.